ketemu lagi. Di kali ini aku pengen review Snap-on Smile Finner. Nah, finner gigi, karena gigi aku tuh nggak rata sih. Ini kayak gini. Jadi kalau pas mau selfie atau foto itu kurang pede. Jadi selalu senyum dengan mulut yang tertutup. Nah, aku tuh pengen punya gigi yang rapi, putih. Ini dia. Ada dua, atas bawah. Ini kayak gini. Oh ya, buat kalian jangan gagal paham ya guys. Jadi bukan ini yang kita langsung pakai dan ini lemnya, itu sebenarnya gagal paham kalau kayak gitu. Ini jelas sekali kalau ini tuh bentuknya plastik, otomatis nggak bisa dipakai buat gigi kita. Nah, ini tuh sebenarnya cetakannya. Terus ini sebenarnya yang kita pakai itu di dalamnya ini loh. Nah, yang kita pakai ini nanti bisa dicetak pakai ini atau kita cetak di giginya kita langsung, karena setiap gigi, bentuk gigi orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus pakai, jadi kita harus cetak ke giginya kita masing-masing. Ini ya dalamnya yang kita pakai, yang ini cetakannya nggak usah kita pakai, kita singkirkan dulu. Terus kita harus siapkan air panas. Ini aku udah siapin air panas sama air es. Nah, ini air es. Kemudian tusuk gigi sama garpu. Oke, kita langsung aja. Kita masukkan isi gigi tadi, finir gigi tadi, ke dalam air mendidih, air panas. Nah, nanti sampai dia berubah menjadi transparan. Kita tunggu ya guys. Sampai dia berubah transparan dan agak lemes atau lentur ya, tadi itu kan kaku gitu. Jadi sekarang kita biar bisa dibentuk di gigi. Tuh, sudah mulai berubah menjadi transparan kayak gini. Oke, cukup kita angkat. Terus kita diamin dulu sekitar 2 menit. Nah, setelah itu bentuknya dia akan seperti ini, lunak. Jadi kita bentuk-bentuk dulu. Jangan lupa cuci tangan dulu pakai sabun ya. Ini tanganku udah higienis. Oke, kita bentuk-bentuk seperti ini. Setelah dibentuk, dipipihkan, kemudian kita cetak dengan menggunakan gigi kita. Setelah itu kita bentuk garis-garis giginya pakai tusuk gigi ya. Ini tusuk giginya juga udah bersih, udah aku cuci. Thank you.
Kalau sudah, kita lepas. Kita masukkan di air dingin. Yang bagian bawah juga kita bisa bikin biar nanti warnanya sama. Taruh di air es. Ya, tunggu sampai warnanya berubah menjadi putih bening. Nah, ini inner gigi atas. Jadi kita pasang, kita coba. Ini yang bagian atas. Dan ini yang bagian bawah. Tada! Hilir gigi aku selesai. Jadi masih bisa makan pakai thinner gigi ini. Yang penting jangan makan atau minum yang terlalu panas. Kalau es malah nggak apa-apa, dingin-dingin nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.